pagi semua, ini adalah ruangan makan di Hotel Grand Palm dengan view pemandangan yang asik di Kota Batu. Ini beberapa kursi dengan nuansa merah dan ada beberapa meja juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yeah, 15 loh. 15 meja dengan 1 meja dan 4 pasang kursi, dan beberapa ada yang sampai 10. Ini ruangannya, dan kalau mau ke toilet juga gampang, tinggal ke sini. Toiletnya untuk laki-laki dan perempuan. Nih, kelihatan tuh toiletnya dari sini. Tuh, kan, kalau mau lihat sambil lihat pemandangan bisa ke sini. Ini adalah pemandangan Kota Batu pagi. Dan mau lihat menu hari ini yang sudah disiapkan oleh pihak kuliner di Hotel Grand Palm. Oke. Okay. Pagi ini kita ada breakfast untuk kita dari Manasar ya teman-teman. Ini sudah disiapkan di sini untuk makanannya. Ada piring dan utensilnya. Berapa orang nih yang kesini dari Makassar? Oh, dari Makassar kita ada 83 orang termasuk dosennya. Oke. Okay. Ya. Untuk menu kali ini kita ada nasi putih. Oke. Okay. Sama nasi goreng merah. Karena nasi goreng merah biasanya mahasiswa pada suka nih untuk sarapan pagi. Selanjutnya di sini kita ada babi goreng, ada tahu kres juga, ada ikan goreng tepung. Di sini kita pakai ikan gurame ya teman-teman. Sama aja sayur di sini ada brokoli, rumput, kentol sama sawi. Okay. Ini untuk ayam asam manis ya, request dari teman-teman. Oh, ayam asam manis, terus? Iya. Lalu untuk minumnya pagi ini kita ada teh anget nih yang mau anget-anget pagi-pagi. Okay. Ada juga yang mau kopi yang biasanya ngopi nih. Orange juice-nya juga ada ya teman-teman, sama air mineral juga. Oh, jadi lengkap ya, pilihannya ada 4? Lengkap. Oke, itu hasil slide? Untuk yang lainnya, ini nanti untuk dosennya kita sediakan. Karena iya, mahasiswanya banyak, nggak mungkin jadi satu sama dosennya. Khusus dosennya. Iya, betul, khusus dosennya. Kemudian, untuk kursi ada berapa nih? Untuk kursinya di sini kita menyediakan ada 85 lebih. Oke. Okay. Tapi sesuai request ya. Nanti kan misalnya memang ada 100, nanti kita siapkan 100 kursi untuk dibawa gitu. Okay. Karena yang punya 83, jadi kita siapin 83. Oke. Okay. Ini adalah sarapan pagi di Grand Palm Hotel Batu tanggal 7 September teman-teman. Tanggal 7 September, ya. Hari Kamis. Hari Kamis betul. Sedang menerima tamu dari? Dari Makassar. Dari perguruan tinggi mana tuh? Dari Universitas UMB. Makassar. Oke. Dan kita nanti akan wawancara dengan salah satu dosennya yang bawa ke Grand Palm Hotel. Dari Batu untuk Anda semua, salam. Ya, adalah ini air putih jarang-jarang orang yang suka minum lain, dan teh kopi panas dilengkapi dengan gelas dan cangkir, bisa ambil sendiri. Kalau mau sendok berapa sendok gula juga bisa ambil sendiri. Ini untuk minum pagi ini di tanggal 7 September 2023 hari Rabu. Hari Kamis dia. Ya. Sediakan antara lain ini ada ayam goreng tepung, ini bakwan, ini mie goreng, kemudian ini cah sayur sehat. Nah, dan nasinya ada 2 pilihan, yakni nasi putih dan nasi goreng. Asik makan di Grand Palm. Oke, sudah ada yang ambil masakan dan makanan dari para mahasiswa. Para mahasiswa dari Makassar, dari mana nih tepatnya? Kendari. Kendari, Universitas? Mandalawali. Oke, udah berapa lama di sini? Baru kemarin. Oh, oke. Okay. Hari ini sarapan kiri, gimana nih rasanya? Milih apa? Enak. Milih apa menunya? Nasi goreng. Nasi goreng, campur. Karena pengen tahu semuanya, dicampur-campur. Oke. Okay. Bisa tidur nyenyak? Nyenyak. Enak. Kamarnya enak? Boleh tahu namanya? Evi. Bisa. Boleh tahu? Naya. Yang ini? Nelly. Oke, okay. Dengan Naya, Nelly, Evi. Padahal ini tadi? Bisa. Okay. Sarapan di Grand Palm Batu. Dengan para mahasiswa dari mana ini, Mbak? Dari Kendari.
Kendari, Sulawesi. Iya. Oh, hey, mantap. Flight kapan? Oke. Okay. Gimana rasanya? Enak. Bisa nyenyak tidur. Oh, oke. Okay. Sarapannya gimana? Enak juga. Pilih apa nih? Nasi ikan sama sama. Oke. Okay. Boleh tahu namanya? Indah. Pak Nur. Ya. Ayola. Selamat makan breakfast di Grand Palm Hotel. Pagi semua, saya di sini dengan dosen dari mana? Mandala Waluya. Universitas Mandala Waluya yang ada di Kendari. Oke. Okay. Jauh-jauh ke Malang, ke Batu Malang dalam rangka apa nih? Ini kalau untuk ke Batu, tepatnya di Malang ini, kami ada kegiatan yang merupakan mata kuliah, jadi namanya PKL Industri Bahan Alam. Nah, salah satu visi prodi kami itu adalah menemukan beberapa aktivitas dari tanaman dari bahan alam untuk kami jadikan sediaan farmasi atau produk dari sediaan farmasi seperti itu. Udah berapa lama di sini? Udah hari kedua ini. Hari kedua. Kemarin berarti mulai terlokasi ya? Iya, kami mulai pelatihan kemarin di materi medika Batu. Oh, Batu sini. Iya. Kenapa nih milih Grand Palm Batu? Ya, kalau untuk pemilihan hotel ini sebenarnya sudah lama kami di sini. Sudah dari tahun 2019. Udah lama. Tiap tahun, ya. Tiap tahun kami di sini. Kebetulan pertama kali dikenalkan sama pihak materi medika untuk tempat penginapan. Kemudian kami di tahun pertama di sini rasakan pelayanannya bagus, ya. Untuk kamar dan fasilitas yang cukup. Kemudian untuk dari tim manajer sudah banyak membantu kami, membantu kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa. Kemudian untuk dari segi breakfast ataupun layanan makanan yang diberikan itu sudah cukup baik, ya. Yang paling disukai apa nih dari breakfastnya? Banyak sih menu-menu untuk di Jawa sendiri, semuanya enak sih. Oh gitu ya. Berarti memang kesini tidak request menu ala sana? Enggak. Bikin tahu di sini. Biasa nambah aja. Kalau tanya hari ini breakfastnya apa aja bu menunya, boleh nambah enggak 1-2 menu? Katanya ibunya boleh ya udah. Oh berarti memang customer ini ya? Iya. Customer yang setia kesini. Iya. Udah 5 tahun. Dan ada pesan khusus nggak buat manajemen? Iya, untuk manajemennya pihak Grand Palm semoga lebih meningkatkan pelayanan lagi ya, untuk dari segi fasilitas, kemudian yang sudah baik lah kalau misalnya kayak untuk air hangatnya ya sudah selalu tersedia, kemudian breakfastnya juga kami bisa minta early bird breakfast. Oh gitu, early ya. Karena kebetulan kegiatan kami itu dimulai jam 8 pagi. Jadi kami rombongan, jadi anak-anak bisa lebih tepat waktu. Oke, dengan ibu siapa? Ibu Nike. Di sana prodi apa bu kejadian? Prodi farmasi. Memang dampingin anak-anak ke sini. Iya, tiap tahun dampingin anak-anak ke sini. Oke, 85 mahasiswa dibawa ke sini. Ini kloter kedua bu. 81 orang. Kloter pertama kemarin ada 78 orang. Oi, mantap. Dan selalu ke Grand Palm Hotel Batu. Dari Grand Palm Hotel, ruang breakfast untuk anda semua. Wah, salam.